Kali ini saya mendapatkan kasus Ainis Bos yang tahan air ini nggak bisa dicas. Ini karena desain ini terlalu dalam, jadi dia agak goyang. Oke, jangan lupa follow juga ya IG kami. Papor underscore S35 IG-nya. Di situ bisa melihat postingan saya yang cara ngebongkar, untuk service juga bisa tanya-tanya juga. Oke, kali ini kita bongkar Ainis Bos. Ini ada baut, ini menghubungkan ke dalam, harus dibuka juga, harus menghubungkan baut ini juga, dibuka juga baut ini juga dibuka bautnya, karena ini satu yang panjang masuk ke dalam, ke mesin bagian dalam. Ini juga kita bongkar. Ini benar dia tuh terhadap air, juga liquid juga dia nggak apa-apa, susah untuk bisa rembes masuk ke dalamnya. Kalau untuk mengganti konektor-konektor pin ininya ini nggak cukup bongkar apa-apa, aja cuma bongkar baut ini baru bisa diganti langsung, nggak usah sampai bongkar chipnya. Ketahanan di luar untuk outdoor ini cukup bandel di sini. Kalau ini benar-benar untuk masuk air itu sangat sulit, tapi mungkin kalau sudah dibongkar agak berkurang. Not mungkin karena ada celah-celah. Tidak semuanya dibongkar, kita tahan tadi. Terus ini kita pakai kuku juga bisa. Memang dia harus korban ini mau nggak mau, karena ngedorong si backdoor ini dari sini.
saya masih beginner ini. Ini bagian dalam. Ya, aman banget. Ini udah sering saya rendam segala, tapi tetap nggak ada yang masuk cairan sedikit pun. Nah, ini kayaknya keluar, nanti kita benerin lagi. Untuk kalau ada kerusakan di konektor ini, pinnya nggak usah bongkar ini aja, langsung aja kita bongkar ini aja. Nah, tanpa ngebongkar si chipsetnya. Ganti pinnya cuma bongkar ini aja, tinggal buka baut ini baru kita ganti. Sangat aman dari cipratan air maupun direndam sama air. Pasti nanti ada kendalanya di tombol push ini, tombol firing, tapi gampang ganti. Oke, begitulah gimana cara ngebongkar pot Aegis Boss. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat video saya ini. Jangan lupa follow IG kami, Vapor S75. Saya berlokasi di Serang, Banten. Terima kasih, salam kebul, Vapor Nusantara. Saya Feli Vape, Vape bukan narkoba. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.